Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebinekaan dan keanekaragaman adalah sunnatullah. Semua sudah menjadi kehendak dari Allah. Maka bersyukur kita hidup di Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, bahkan agama. Keanekaragaman tadi butuh tali pengikat yang kuat agar kebinekaan itu tetap menjadi potensi, tetap bersatu, bukan bercerai-berai. Mari kita jaga, kita perkuat Pancasila agar Indonesia tetap menjadi rumah besar yang aman, nyaman, damai untuk semua golongan. Selamat Hari Kesaktian Pancasila, Jaya NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.